Yo style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi ini kita setelah subuh, kita ingin mengambil ini adalah makanan pagi Indonesia yang ada di depan Hotel Kenyamanan. Dan ini makanannya banyak sekali teman-teman. Dan ini menggugah selera bagi yang kurang makan atau kurang sehat selama menyambut ibadah haji di 2024. Dan ini laporan haji terakhir kita di Mekah. Pertama, yaitu bahwasannya di sini ada yang menjual makanan Indonesia semuanya. Ada bejengkol juga, ada bakso juga, ada bawang juga, dan lain. Semuanya tersedia di depan hotel, tidak perlu jauh-jauh. Oke, terus nikmati perjalanan laporan haji 2024 dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, teman-teman. Ini laporan haji 2024, yaitu kita depannya hotel di daerah kawasan King Faisal. Dan untuk sarapan pagi, di samping hotel menyediakan makanan, juga ada orang Indonesia ya menjual berbagai macam makanan sekitar depan hotel. Banyak sekali, membawa gairah makan, ada bakso, ada lontong sayur juga, ada donat, ada telur juga, wah pokoknya keren. Dan biasanya pagi jemaah haji, setelah dia sholat, yaitu dari Masjidil Haram juga, atau masjid sekitarnya, dan semuanya menyerbu makanan Indonesia yang ada di depan hotel tempat penginapan haji Indonesia. Ini sangat-sangat membantu untuk jemaah haji yang mungkin rasa makanannya hilang, dan semua makanan tersedia di sini ya teman-teman. Ada jengkol juga, ada telur juga, pokoknya keren ya. Nggak usah nanti teman-teman yang nanti ibadah haji makanannya ini yang tidak bisa, banyak dijual makanan yang ada di sekitar depan hotel. Oke, ini adalah laporan haji kita 2024 terupdate, yaitu dari Mekah Mukarramah ya, Saudi Arabia. Dan ini penjualnya biasanya adalah mbak-mbak yang sudah lama di Arab Saudi ya. Ada juga kacang hijau juga ya. Semuanya 5 rel. Oke, Ibu. Bisa ya, Mbak ya? Dia juga bisa dibayar dengan Jokowi, yaitu seharga 25.000 ya, atau dengan uang realnya 5 real ya. Ada kacang hijau juga sih, Mbak, ngambilkan kacang hijau ini. Oh, ada ketan ini hitam juga. Ada sate juga. Oh, very very nice, very beautiful, I like it ya. Ya, semuanya menyerbu makanan pagi yang ada di sekitar depan hotel tempat penginapan haji Indonesia. Pokoknya ini adalah meriah dan super meriah biasa Indonesia. Dan inilah dicintai oleh orang Arab, yaitu orang Indonesia sangat belanja. Ya, siapa bilang tidak membawa berkah orang Indonesia di Arab Saudi? Inilah tanda-tandanya. Ini pasar kaget pagi habis subuh, semuanya diserbu oleh para pembeli. Ya, ini simak bulan adalah berasal dari Jawa Barat. Ini saya coba shot lagi ya teman-teman ya. Ini makanannya, semuanya ada di sini. Ini semua tersedia ya. Ada pecel juga, ada sayur juga, ada jengkol juga, ada tahu juga. Wow, tahu-tahu juga. Ada ini, nah, ini jengkol. Teman-teman bisa lihat ini jengkol. Jengkolnya jengkol Arab ya. Katanya si penjual nih, donat juga banyak. Pokoknya jangan takut deh kalau ke Arab nih haji. Semua makanan tersedia di sini, tergantung kantongnya lagi, karena rata-rata yang dijual adalah 5 rial ya. Nikmati terus perjalanan haji kita di Mekah tahun 2024. Dan ini adalah sisi lain dari apa namanya pergerakan ekonomi yang tadat di jemaah haji yang ada di sekitar Mekah ini. Nah, ini penjual, ada banyak penjual di sini, dan rata-rata adalah ibu-ibu yang udah lama di Arab ya, kan mungkin 10 tahun udah mungkin jadi punya KTP hijau di. Wow, sangat menarik untuk selera ini untuk merubah selera, karena untuk makanan di hotel itu makanan standarnya nasional. Oke teman-teman, nikmati terus perjalanan haji kita 2024, laporan terupdate saat ini.